pertama yang membuat wudu itu batal, apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan, yakni kemaluan. Orang yang berwudu yang masih hidup, yang masih hidup, itu pertama. Tapi kata Fathul Muin, pertamanya tayakkunu, kudu yakin benar-benar ada yang keluar. Kalau ragu, keluar enggak ya? Keluar enggak ya? Enggak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa nawaqiduhu ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atun. Betul ya? Wa nawaqiduhu, dan adapun hal-hal yang membatalkan wudu. Ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atun, yakni adapun sabab-sabab batalnya wudu, yaitu empat perkara. Ahaduha, adapun pertamanya dari empat. Tayaqunu khuruji syai'in ghairi maniyihi, yaitu yakinnya keluar sesuatu yang selain maniknya dia. Ainan kan awrihan, yaitu benda ada oleh sesuatu yang keluar atau angin. Ratuban aw jafan, yaitu basah atau kering. Mu'tadan kabaulin aw nadiran kadami basurin aw ghairihi, yaitu yang biasa seperti kencing, au nadiran atau yang jarang, kadami basurin seperti darah wasir, au ghairihi atau selain darah wasir. Infasola aula, terpisah oleh sesuatu yang keluar itu atau tidak terpisah. Kadudatin akhrajat ra'saha summa raja'at, seperti ulat yang keluar atau cacing yang keluar oleh cacing, mengeluarkan oleh cacing akan kepalanya, summa raja'at, kemudian kembali lagi itu cacing. Min ahadi sabilail mutawaddi'il hayyi, keluarnya dari salah satu dari dua jalan orang yang berwudu, dari salah satu dua kemaluannya orang yang berwudu. Al hayyi, yang masih hidup. Duburan kana au kubulan,
Salah satu dua jalan itu yaitu dubur adalah salah satunya, atawa kubul kemaluan depan. Walau kanal khariju basuran nabitan dakhilad duburi, sekalipun ada oleh yang keluar itu yaitu wasir yang tumbuh pada dalam dubur. Fakhoroja lalu keluar ya, auzada khurujuhu, atau bertambah oleh keluarnya wasir. Lakin aftal alamatu alkamalur raddadu bi'adamin naqdi bikhurujil basuri nafsihi. Akan tetapi telah berfatwa oleh orang yang sangat alim, Syekh Kamaluddin Ar-Raddad, dengan ketiadaan batal wudu dengan sebab keluarnya wasir dirinya wasir. Bal bil khariji minhu, bahkan batalnya dengan sesuatu yang keluar daripada wasir itu. Kadami seperti darah. Wa inda malikin, dan menurut Imam Malik, la yantaqidul wudu'u bin nadiri, tidak batal, tidak membatal, tidak batal oleh wudu bin nadiri dengan sesuatu yang jarang, yakni yang keluar yang jarang. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah segini. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita membahas tentang wudu, baik fardu-fardu wudu maupun sunnah-sunnah wudu, lalu kemudian pengganti wudu tayammum, sudah kita bahas, maka pada malam hari ini kita akan membahas hal-hal apa yang bisa membatalkan wudu. Para ulama di dalam tata susunan penulisan kitab fiqih itu terbelah dua. Yang pertama adalah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu dulu, yakni sebab-sebab hadas dulu, baru kemudian membahas tentang cara berwudu. Semacam kitab Riyadul Badi'ah dan semacamnya, yang dibedah duluan sebab-sebab hadas atau hal-hal yang membatalkan wudu terlebih dahulu, baru kemudian membahas tentang cara atau fardu-fardu wudu. Yang kedua, cara ulama itu membahas dulu tentang cara-cara wudu, baru kemudian membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu, semacam kitab yang kita bedah pada malam hari ini, Fathul Muin. Meninjau asalnya orang itu apa punya wudu apa tidak, begitu Fathul Muin. Meninjau orang itu dianggap sudah wudu, begitu, sehingga apa yang menyebabkan batal, sehingga yang membatalkan disebutkan, diterangkan di belakang. Sebagian bilang bahwa kita asalnya berhadas, sehingga nerangin hadas dulu.
baru kemudian nerangin cara wudu. Ini hanya ada yang awal jadi akhir, akhir jadi awal. Ini hanya penulisan saja, isinya sama aja. Berbicara hal-hal yang membatalkan wudu, ini harus diprioritaskan. Sebab apa? Sebab kita jangan mengomentari yang banyak. Jangan nanya yang enggak batalin wudu. Kalau kita membedahnya yang enggak batalin wudu, ini enggak ada habisnya. Bakal tebel berjilid-jilid, isinya itu aja. Ulama itu lebih senang ngambil yang singkat, pahami lawanannya. Begitu. Kayak kita, kalaulah majlis ulama itu melabelkan barang haram, maka tidak repot, akan dikit. Berapa sih barang yang haram? Khamr, kan begitu. Dikit label. Gitu. Jadi enggak rumit, rumit amat. Tapi kalau melabelin yang halal, ninda ada habisnya. Kalau kemudian di sini ada uang, ya mendingan ngambil yang halal aja karena banyak nih, begitu. Kalau menilainya ke sana. Sebab dengan melabelkan yang halal, yang kagak ada labelnya terkesan haram, terkesan. Padahal belum tentu juga begitu. Nah, agama lebih senang memandang yang sedikit. Hal-hal yang membatalkan wudu. Artinya yang enggak batal pahami sendiri, jangan pakai tanya. Ditulis enggak nih? Enggak ada. Enggak batal. Gitu doang. Jawabannya gampang. Itu agama memberi kemudahan. Ada berapa yang bisa membatalkan kita punya wudu? Yang menyebabkan kita jadi berhadas. Hadas kecil maksudnya, yakni wudu urusannya. Ini pun ulama ada dua paparan. Ada yang bilang ada lima, ada yang bilang ada empat. Tapi yang lima ini sebenarnya empat. Begitu juga yang empat itu bisa dipanjangin jadi lima. Begitu. Kalau yang mengata lima, berarti bakal membedakan antara tidur dan hilang akal, sehingga dibuat dua, tidur dan hilang akal. Itu menjadi lima. Tapi kalau yang mengata empat, itu hilang akal dengan uraian dua. Bahasa kita nanti ada 2A, 2B. Begitu. Kalau 2A, 2B, 3, 4. Begitu. Kalau enggak mau pembagiannya A, B, langsung aja 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Fathul Muin menyebutkan 4. Kita ikuti kitab kita. 4. Itu pastikan kalau 4 ada 2A, 2B gitu. Jadi sama dengan yang 5 itu gitu. Cuman cara pengolahan saja yang berbeda. Ini 4 ini adalah berdasarkan dalil. Dalil yang tidak bisa diqiyas. Di luar ini, begitu. Udah ini aja yang batalin. Di luar ini ndak ada. Mana tuh yang membatalkan wudu?
pertama yang membuat wudu itu batal, apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan orang yang berwudu yang masih hidup, Jadi pertama, apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan, yakni kemaluan orang yang berwudu yang masih hidup, itu pertama. Tapi kata Fathul Muin, pertamanya tayakkunu, kudu yakin benar-benar ada yang keluar. Kalau ragu, keluar enggak ya? Enggak batal. Sebab ragu. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tak bisa digeser lantaran ada keraguan. Jadi yang pertama, kudu benar-benar yakin keluarnya sesuatu daripada salah satu dua jalan kita yang masih hidup, kecuali mani, itu pengecualian. Kalau ngomong sesuatu, ini namanya lafaz umum. Kata-kata sesuatu itu umum. Artinya umum meliputi berbagai macam hal. Apa yang keluar, apa saja. Mau bentuknya benda, cair kayak kencing. Mohon maaf, begitu. Ataukah bentuknya angin, keluar angin, kentut doang, itu wudu batal. Bagaimana kalau keluar angin plus plus, apa namanya, iya itu datang. Apalagi keluar angin aja batal wudu. Mau bentuknya itu basah ke atau kering, kayak orang dulu kalau makan, ya Allah, enggak pakai sayur, enggak pakai apa, nya kering sampai ditutupi kukusan. Siapa itu yang kecilnya kayak begitu tuh? Kukusan namanya ya? Iya, begitu ya. Tuh. Belum kenal Vegeta kayaknya dia. Ya begitu. Jadi begitu orang dulu. Terlepas mau kering, mau basah, patokannya keluarnya itu aja. Keluar batal. Mau itu hal yang lumrah kayak kencing umum atau yang jarang keluarnya, semacam batu, keluar jamrud, begitu, begitu, tetap aja batal, keluar darah, begitu, kencingnya darah, jarang, begitu, tetap saja, mau batu, batu kan, wudu batal, begitu, seperti darah wasir. Basur itu bahasa Arab, kalau bahasa Betawi bol begitu. Itu batal, keluar darah duburnya. Pokoknya apa aja yang keluar. Hatta bagaimana kalau keluarnya enggak tuntas. Mau dia tuntas ke keluarnya,
mau dia tidak keluar penuh, cacing keluar dari duburnya palanya. Apa sih orang pada ribut masiku-masiku ini? Dia keluar, habis keluar masuk lagi, cuman ngintip doang. Ini tetap wudunya sebab keluar. Ini patokannya keluar ini. Sebab keluar, walaupun enggak habis keluarnya, tetap itu batal andai begitu. Yang membuat batal keluar dari mana? Dari jalan kita, dari kemaluan kita. Apa depan, apa belakang, apa depan belakang. Bagaimana kalau kemaluannya mampet, sehingga kata dokter ini tidak bisa, kudu ditutup, dipatrilah dia, dibuatin lubang baru buat eehnya dia dari samping, ampe kentut dari sini, dut aja dari pinggang. Ya kalau memang ini lubang duburnya karena nggak bisa, kalau nggak ada keluar, ya ini namanya kemaluan kita. Walaupun itu kemaluan karena udah ditutup, begitu, tetap batal. Andai ada yang model begitu. Tapi yang bikin batal ini adalah kemaluan orang yang masih hidup. Yang batal nih, yang masih hidup. Kalau orang udah mati, yang enggak. Orang udah mati, orang udah mati, udah habis. Begitu, enggak ada peraturan. Itu mau dicium sama anaknya, mayit, habis mandi, jangan, jangan, udah diwuduin, enggak ngaruh. Mau wudu, enggak ada batal ya. Orang mati, ini yang hidup. Begitu, begitu orang meninggal, dimandiin, udah diwuduin, lalu keluar dari duburnya, enggak batal wudunya, sebab dia udah mati. Ketika diwuduin, enggak usah diwuduin lagi, bersihin aja kotorannya. Karena yang batal ini orang yang masih hidup, orang yang hidup, bukan orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati keluar, bersihin aja kotorannya itu, enggak perlu diwuduin lagi. Bagaimana kalau yang keluar adalah wasir, bolnya keluar? Kalau tadinya enggak keluar bol itu, akhirnya bolnya keluar, tadinya enggak, itu batal. Atau tadinya udah keluar 1 senti, sekarang keluarnya lagi jadi 2 senti, batal. Begitu yang kayak begitu. Pokoknya apa saja yang keluar dari kemaluan itu membatalkan wudu. Apa saja kecuali mani. Dari mana dalilnya? Di dalam Al-Quran, pada surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Kata Allah, atau datang salah seorang kamu dari jamban, maksudnya habis buang hajat. Kinayah ayat ini tentang buang hajat. Kalau orang itu buang hajat, kencing atau itu membatalkan wudhu. Begitu maksudnya. Yang kedua, di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim riwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima salat salah seorang kamu bila berhadas sehingga wudu dulu. Artinya hadas itu membatalkan wudu. Lalu di dalam kitab Sahihul Bukhari, termasuk juga di Sahih Muslim, termasuk juga ada di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, pada lanjutan muridnya Abu Hurairah dari Yaman, dari Hadramaut, dia nanya, qala rajulun min ahli Hadramaut li Abi Hurairah, seorang murid Abu Hurairah bertanya kepada Abu Hurairah, wa mal hadas ya Abahir, Abu Hurairah, hadas itu apa yang membuat wudu jadi batal itu? Hadas itu apa? Dijabarkan oleh Abu Hurairah, qala fussaun aw durratun. Pes dut begitu. Kentut kecil maupun kentut besar. Kentut begitu. Bila kentut saja buang angin, ini batalin wudu. Bagaimana kalau buang angin plus plus? Kan lebih-lebih. Bila angin saja yang enggak najis batalin wudu, bagaimana kalau keluar kencing, tinja dan seterusnya? Itu begitu. Belum lagi di dalam Mu'jam At-Tabarani, Sayyidatuna Salma meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW amara Rasulullah SAW al-muslimin bilwudu'i idha kharaja rihu minhum. Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk berwudu bila keluar angin, bila kentut, itu nyuruh wudu. Bila Rasulullah SAW menyuruh wudu, itu menunjukkan buang angin membatalkan wudu, membatalkan wudu. Itu begitu. Begitu juga ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa ini kitabnya Ahadwa Tayak Kunu diawali dengan kalimat kudu yakin keluar apa saja, kudu yakin. Sebab di dalam Sahihul Bukhari juga Sahih Muslim, ada sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perutnya bunyi geruyuk-geruyuk. Ini batal apa kagak ini? Perutnya bunyi ini, kalau bahasa orang kita namanya dangdutan dan keroncongan. Ini perutnya keroncongan, udah bunyi. Apa kata Rasulullah SAW? La yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Kata Nabi, jangan berpaling lagi solat kalau perutnya geruyuan. Tidak usah bubarin sholatnya kalau timbang geruyuan doang, sampai yakin ada angin keluar atau dia mencium bau. Kok baunya rada kayak begini? Iya, bau kentut itu. Begitu. Gitu. Udah begitu. Kudu yakin. Yakin keluar. Itu keluar sesuatu tuh membuat wudu jadi batal. Sehingga hadis itu menjadi dalil
bahwa hadas itu membatalkan wudu. Ghairi manihi, kecuali mani. Kalau mani saudara keluar mani, saudara punya wudu, enggak batal kalau keluar mani. Sebab apa? Sebab mani itu suci. Saudara-saudara ini yang ngaji di At-Tawab ini, saya yakin asalnya dari mani ini. Ini asalnya dari mani, bukan ini nih. Ada yang dari pohon pisang, dari mani ini. Lah kalau najis saya ogah selamanya. Lah kan najis ya kan? Enggak, mani itu suci. Tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Dalam kitab Asbah wa Nadhair, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan satu kaidah hukum, ma aujaba a'zamal amraini bi khususihi fala yujibu adwanahuma bi umumihi. Suatu perkara yang mewajibkan yang terbesar secara khusus kaya mani, mewajibkan mandi besar dibanding wudu, nyiram sebagian doang, itu tidak otomatis mewajibkan yang terkecil secara umum. Sama-sama keluar kok enggak batal mani, kan ini keluar juga mani dari kemaluan. Kenapa? Karena dia mewajibkan perkara yang jauh lebih besar. Kalau perkara itu mewajibkan yang jauh lebih besar, dengan sendirinya hukuman yang kecil dihilangkan oleh agama. Bandingannya, di dalam kajian hukum Islam pada hukum pidana Islam, pada tindak kriminal perzinahan dah, pemerkosaan, kalau orang berzina udah berkeluarga, maknanya udah pernah nikah walaupun sekarang duda, udah berkeluarga dia berzina, maka kudu dirajam. Dirajam itu dilemparin batu ampe mati di muka umum. Tentu yang ngerjain pemerintah, polisi dah. Bila bujangan, maka dicambuk 100 kali, dipenjara setahun. Kenapa bujangan ini kudu dicambuk 100 kali dan dipenjara setahun? Karena dia berzina. Begitu. Kenapa yang berkeluarga kudu dirajam? Kudunya juga dua. Kan berzina juga sama yang berkeluarga, plus udah nikah, kudunya dua. Dicambuk 100 kali, dipenjara, dirajam. Enggak agama. Kalau kena hukuman besar, hukuman kecil hilang. Maka karena mani ini mewajibkan mandi, maka pada wudu enggak ada sangkut pautnya, sehingga pada wudu tidak membatalkan wudu. Cuman uraiannya bagaimana mani tidak membatalkan wudu, enggak bisa saudara urai dengan saudara bersetubuh. Itu mudah batal dulu dengan sentuhan, bukan itu cara mengurainya.
Bagaimana keluar mani itu tidak membatalkan wudu? Saudara habis wudu, lewat di rumah temannya lagi nonton film BF. Nangis tuh si Emennya. Emen apa Imron? Iya itunya Dato. Begitu. Punya wudu. Keluar. Masih punya wudu. Nonton blue film. Maka wudunya tidak batal. Kenapa? Karena keluar mani. Tidak membatalkan wudu. Fungsinya di mana ini? Wudunya tidak batal. Fungsinya nanti pada bab ajaran mandi. Dalam mandi junub itu disuruh wudu dulu. Itu ajaran. Nabi kalau mandi junub wudu dulu. Pertanyaannya niat wudunya bagaimana? Kalau Anda tidak batal niat wudunya, saya berwudu sebagai sunnah mandi. Tapi kalau saudara habis bersenggama, niat saya wudu mengangkat adas kecil. Ini bedanya. Begitu. Intinya keluar mani tidak membatalkan wudu. Begitu. Itu begitu. Tidak membatalkan wudu. Keluar mani. Bagaimana kalau keluar wasir? Ini menjadi khilaf. Kalau bol itu keluar, kata Al-Imam Kamaluddin Ar-Raddad dalam fatwanya, semata-mata orang keluar wasir tidak batal wudu. Ada orang ambeien macamnya ya, keluar bolnya enggak batal, kecuali kata Imam Kamaluddin, bila ada tambahan wasir plus ada darah, itu baru bakal batal dalam pandangan Imam Kamaluddin Ar-Raddad. Kalau wasir doang enggak wasir. Supaya kita selamat daripada penyakit-penyakit kayak model begitu, qobliyah subuh atau bahasa lainnya salat sunnah fajar, bacanya rakaat pertama surat Alam Nasrah, yang keduanya surat Alam Tarok. Ini biar sehat, biar enggak ngalamin stroke. Stroke itu bukan penyakit ringan, segerobak aja berat, apalagi stroke. Saudara, jadi qobliyah subuh tuh bacanya rakaat pertamanya surat Alam Nasrah, kedua Alam Tarok. Ada riwayat Imam Ghazali tulis di Ihya, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa orang baca sunnah fajarnya alam, surat alam dan surat alam, tidak bakal kena penyakit. Alam-alam, Alam Nasrah sama Alam Tarok. Itu subuh tuh. Suratnya itu aja. Biar sehat. Biar sehat. Begitu. Itu aja. Baca aja subuh tuh. Biar sehat. Imam Malik dalam madhabnya mengata, bila mana orang itu punya wudu lalu keluar yang jarang-jarang, enggak batal. Ya Malik, pas kencing keluar batu kayak jamrud nih, kencing batu. Imam Malik enggak batal, jarang ini Imam, enggak apa-apa. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i, lagi angin batal, apalagi batu, benda batu yang dari kencing itu begitu. Bagaimana kalau kencingnya orson? Mau orson kek, tetap aja wudunya batal kalau keluar dari situ. Namun saya harus membuat tebak-tebakan supaya saudara faham. Ini adalah kajian. Jadi singkatnya, yang pertama, yang membatalkan wudu apa saja yang keluar dari kemaluan kita yang masih hidup.
kecuali mani. Apa saja itu batal wudu kecuali mani. Salah satunya buang angin kentut. Ini saudara harus difahami oleh bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya. Kentut ini yang batalin wudu sekali. Kalau saudara kentut sekali, wudu batal. Tapi kalau kentutnya dua kali, wudunya enggak batal. Itu faham itu. Jadi kalau kentutnya sekali, wudu. Wudu. Kalau dua kali, iya, enggak batal. Kenapa kalau dua kali enggak batal? Udah enggak punya wudu. Kalau orang enggak punya wudu, enggak ada kata batal. Nah, kalau orang enggak punya wudu, enggak ada kata batal. Kita enggak wudu nih, sekarang enggak punya wudu, kita buang angin, batal enggak? Hah? Kita enggak punya wudu nih, kita enggak punya wudu, gitu. Kentut kemudian, batal enggak wudunya? Hah? Kenapa? Iya, enggak punya wudu. Maka kentut sekali, wudu. Kalau dua kali, enggak batal. Kenapa enggak batal? Sudah tidak punya wudu. Kalau orang sudah enggak punya wudu, enggak ada kata batal wudu. Batal wudu ini adanya pada orang yang punya wudu. Begitu. Pada orang punya wudu. Ini satu yang menyebabkan wudu batal. Apa saja yang keluar daripada kita punya kemaluan. Bagaimana kalau orang itu banci? Banci ini bahasa Cina. Karena bahasa Indonesia ini lebih banyak bahasanya serapan. Kayak gue, lu, itu bahasa Cina gue. Nah, ini banci ini bahasa Cina. Jadi bahasa Indonesia. Ban itu dalam bahasa Cina artinya kemaluan. Ban itu bahasa Cina namanya kemaluan bahasa Indonesia-nya. Ji dalam bahasa Cina artinya dua. Maka ada rokok Ji Samsu. Dua, tiga, empat. Kalau dua, tiga, empat ini surga. Kalau pengen surga kudu dua, tiga, empat. Dua subuh, tiga maghrib, empat dohor, asar, isya gitu. Begitu. Maka bintangnya sembilan itu rokok. Apa orang NU yang buat ya? Ya kayak begitu dah. Begitu. Jadi saudara, banji, kita orang sebut banci, artinya dua alat kelamin. Punya laki, punya perempuan, ada pada seseorang. Ini namanya banci. Bahasa Jawanya kedi. Maka ada kota di Jawa Timur, Kediri. Itu ada seorang anak raja, dia punya kemaluan dua. Boleh tanya itu Kediri sejarahnya. Begitu. Ini kalau memiliki dua alat kelamin, laki punya, perempuan punya. Ini dikasih nama siapa ya? Nurul aja dah. Nurul Arifin. Laki juga bisa, ada juga perempuan Nurul Arifin juga itu. Kan begitu. Gitu. Ini bagaimana? Kalau keluar dari salah satu dua jalannya, enggak batal. Kalau keluar. Keluar dari kemaluan laki, enggak batal. Keluar dari kemaluan perempuan, enggak batal. Kenapa? Karena enggak yakin. Jangan-jangan yang keluar dari zakar ini palsu. Dia sebenarnya perempuan. Keluar dari alat perempuan, jangan-jangan yang perempuan palsu. Yang ini laki, ini yang asli. Tapi kalau keluar dua-duanya,
pasti batal. Ini namanya khunsa muskin. Maka dalam jabaran al-hayyi yang ada dalam Fathul Muin ini, maksudnya alnya alil ahdi, al-hayyil wadih, orang yang hidup yang tulen, jelas kelaki-lakiannya, jelas keperempuannya. Adapun seperti apa yang saudara temukan di Taman Lawang, udah pernah kesono kayaknya ngeri-ngeri ini, itu mau laki-laki, itu dandanannya doang perempuan. Maka diplesetin bahasanya bencong. Apa bencong? Laki dandanannya perempuan. Cong itu laki, tanya orang Madura itu. Laki nih, bencong. Congnya ini laki. Jadi ebennya punya laki, dandanannya perempuan. Begitu, itu lain. Bukan banci yang dimaksud dalam hukum, yaitu yang memiliki dua alat kelamin. Jadi yang pertama, yang membatalkan wudhu adalah apa saja yang keluar. Cuman ada pertanyaan, bagaimana ini Islam? Kenapa yang keluar itu dari dubur atau dari kentut, ya, dari dubur, lalu yang dibasuh muka? Ini di mana sambungannya? Kenapa yang salah siapa, yang dihukum siapa? Jadi begini saudara, walaupun yang buang angin pantat, yang merah bukan pantat. Yang merah apa? Iya, mukanya dia. Yang malu itu, maka dia kudu dibasuh. Di samping itu sambungannya begitu. Ada orang dari perkampungan itu punya bisul di kepala, lalu berobat ke dokter di perkotaan, lalu disuntik pantatnya. Dia bayar 150.000. Keluar dari klinik marah-marah, ini dokter bego. Bisulnya di kepala, yang disuntik pantat. Kira-kira yang bego nih dokter apa pasien kira-kira? Itu begitu. Jadi kalau ajaran Islam tidak dimengerti sama kita, jangan nyalain Islamnya, ganti otak kitanya yang tidak mengerti. Jangan dirubah. Bila kaki kita enggak muat di sepatu, jangan kakinya yang dipotong, tukar sepatunya. Islam itu agama dinun kamil syamil. Jangan salahkan Islam, salahkan kita yang kurang mengerti betapa luas-luasnya ajaran Islam ini. Kurang lebih demikian dari kajian kita. Wallahu a'lam.